Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan atau biasa dipanggil Mr. Matt dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah Bin Tujuh. Alhamdulillah, di bulan Oktober tahun 2022, berangkat dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah Bin Tujuh menuju Banda Aceh untuk mengikuti program pelatihan komputer yang diselenggarakan oleh Bina Intala atau Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah, setelah 320 jam pelatihan, saya dinyatakan kompeten sebagai seorang instruktur program desain grafis muda dan operator komputer. Mulai tahun ini dan seterusnya, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah Bin Tujuh bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi yang akan dilaksanakan di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah Bin Tujuh di Jalan Mandailing, kilometer 14, Kelurahan Bin Tujuh, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami siap mencetak generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi yang kompeten dan siap bekerja, khususnya generasi muda Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami siap menjadikan peserta didik di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah Bin Tujuh menjadi generasi yang unggul dalam IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga desain grafis. Kami siap. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah bisa. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selalu kompeten. Bye-bye.